Fisik kesehatannya juga kita pantau, kemudian dari sisi psikologi sosialnya juga kita berikan ruang kepada mereka untuk terus mengekspresikan diri. Jangan biarkan mereka sendiri. Ya, justru yang ingin kita lakukan adalah tetap eksistensi secara sosial itu kita berikan kepada mereka. Sesuai dengan temanya, Lansia Terawat, Indonesia Bermartabat. Saya berharap para lansia di Jakarta Pusat tetap sehat, tetap bisa mandiri dan bermartabat serta bahagia.